Bertempat di Bandung, Jawa Barat, Rakernas APSI tahun 2018 mengangkat tema kerjasama perdagangan antar daerah untuk penguatan ekonomi nasional. Pertemuan ini diikuti seluruh gubernur dan wakil gubernur seluruh provinsi se-Indonesia. Rakernas APSI dibuka Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Menindaklanjuti amanah Rakernas ini, Wagub Fahrori menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor komoditi di Provinsi Jambi. Menurut Wagub, saat ini komoditi di Provinsi Jambi harus dibenahi dan dipersiapkan semaksimal mungkin. Selain itu, daerah harus mampu menemukan komoditi unggulannya agar dapat bersaing di perdagangan nasional dan internasional. Wagub Fahrori optimis komoditi Jambi memiliki daya saing dalam perdagangan antar daerah. Jika pengelolaan dilakukan dengan perencanaan program yang baik, sinergi, dan berkesinambungan. Dengan peningkatan sektor ini, otomatis akan mampu mengangkat perekonomian daerah. Ya, mudah-mudahan lah, ke depannya kita bisa berkembang dengan baik, maju, Jambi akan lebih baik lagi. Datu Trakash, Jambi TV.